Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mampu menyediakan pembelaan terhadap 4 tuduhan salah guna kuasa berhubung program jana wibawa yang dihadapinya, kata Mahkamah Rayuan dalam alasan penghakiman bertulis yang dikeluarkan minggu lepas. Hakim Hadharia Syed Ismail berkata, tuduhan-tuduhan terhadap Muhyiddin mengandungi semua unsur yang diperlakukan untuk membuktikan kesalahan bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Kami berpandangan tuduhan-tuduhan tersebut jelas dan tidak samar-samar, katanya dalam alasan bertulis 31 muka surat yang diterbitkan dalam talian. Pada 28 Februari, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Hadharia membenarkan rayuan pihak pendakwaan dan mengembalikan tuduhan yang sebelum ini dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Menyampaikan keputusan sebulat suara Mahkamah, Hadharia berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf dari segi undang-undang dengan berpendapat bahwa tuduhan-tuduhan tersebut cacat. Hakim-hakim lain menganggotai panel mendengar rayuan itu terdiri daripada Azmi Arifin dan SM Komati. Dalam penghakiman itu, Hadharia menyatakan bahwa Muhyiddin didakwa atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri dan Presiden Bersatu memenuhi unsur pertama yaitu beliau pegawai awam. Unsur kedua kesalahan turut disebut dalam tuduhan-tuduhan tersebut apabila mendakwa Muhyiddin menggunakan kedudukannya, katanya. Hadharia berkata rujukan kepada suapan dan dakwaan bahwa ia diperolehi oleh Muhyiddin untuk sekutunya, yaitu Bersatu, sudah memadai untuk membentuk unsur ketiga dan keempat dalam tuduhan-tuduhan itu. Pada pendapat kami, butiran yang terkandung dalam setiap tuduhan cukup untuk memberi notis kepada responden mengenai perkara yang mana dia didakwa, katanya. Tambahnya, Muhyiddin tidak mempunyai asas untuk mendakwa dia diperdayakan oleh kekurangan butiran. Justeru, tiada keperluan bagi pihak pendakwaan untuk memberikan butiran lanjut tentang bagaimana kesalahan itu dilakukan, kata hakim itu. Hadharia berkata, panel hakim bersetuju dengan pihak pendakwaan bahwa cara kesalahan itu dilakukan bukanlah unsur kesalahan yang perlu dinyatakan dalam tuduhan. Seksyen 23-1 Akta SPRM tidak memerlukan perayu menyatakan dalam setiap tuduhan sama ada responden membuat sebarang keputusan atau mengambil sebarang tindakan untuk menerima suapan itu, katanya. Katanya, panel juga bersetuju dengan pihak pendakwaan bahwa cara kesalahan dilakukan oleh Muhyiddin boleh dibuktikan melalui keterangan pada perbicaraan. Pada 15 Ogos tahun lepas, Hakim Jamil Husin membenarkan permohonan Muhyiddin agar tuduhan terhadapnya dibatalkan dan beliau membebaskan bekas Perdana Menteri itu. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mampu menyediakan pembelaan terhadap 4 tuduhan salah guna kuasa berhubung program jana wibawa yang dihadapinya, kata Mahkamah Rayuan dalam alasan penghakiman bertulis yang dikeluarkan minggu lepas. Hakim Hadharia Syed Ismail berkata, tuduhan-tuduhan terhadap Muhyiddin mengandungi semua unsur yang diperlakukan untuk membuktikan kesalahan bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Kami berpandangan tuduhan-tuduhan tersebut jelas dan tidak samar-samar, katanya dalam alasan bertulis 31 muka surat yang diterbitkan dalam talian.
Pada 28 Februari, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Hadharya membenarkan rayuan pihak pendakwaan dan mengembalikan tuduhan yang sebelum ini dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Menyampaikan keputusan sebulat suara Mahkamah, Hadharya berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf dari segi undang-undang dengan berpendapat bahwa tuduhan-tuduhan tersebut cacat. Hakim-hakim lain menganggotai panel mendengar rayuan itu terdiri daripada Azmi Arifin dan S.M. Komati. Dalam penghakiman itu, Hadharya menyatakan bahwa Muhyiddin didakwa atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri dan Presiden Bersatu memenuhi unsur pertama, yaitu beliau pegawai awam. Unsur kedua, kesalahan turut disebut dalam tuduhan-tuduhan tersebut apabila mendakwa Muhyiddin menggunakan kedudukannya, katanya. Hadharya berkata, rujukan kepada suapan dan dakwaan bahwa ia diperolehi oleh Muhyiddin untuk sekutunya, yaitu Bersatu, sudah memadai untuk membentuk unsur ketiga dan keempat dalam tuduhan-tuduhan itu. Pada pendapat kami, butiran yang terkandung dalam setiap tuduhan cukup untuk memberi notis kepada responden mengenai perkara yang mana dia didakwa, katanya. Tambahnya, Muhyiddin tidak mempunyai asas untuk mendakwa dia diperdayakan oleh kekurangan butiran. Justru tiada keperluan bagi pihak pendakwaan untuk memberikan butiran lanjut tentang bagaimana kesalahan itu dilakukan, kata hakim itu. Hadharya berkata, panel hakim bersetuju dengan pihak pendakwaan bahwa cara kesalahan itu dilakukan bukanlah unsur kesalahan yang perlu dinyatakan dalam tuduhan. Section 23 kurungan 1 Akta SPRM tidak memerlukan perayu menyatakan dalam setiap tuduhan sama ada responden membuat sebarang keputusan atau mengambil sebarang tindakan untuk menerima suapan itu, katanya. Katanya, panel juga bersetuju dengan pihak pendakwaan bahwa cara kesalahan dilakukan oleh Muhyiddin boleh dibuktikan melalui keterangan pada perbicaraan. Pada 15 Ogos tahun lepas, Hakim Jamil Husin membenarkan permohonan Muhyiddin agar tuduhan terhadapnya dibatalkan dan beliau membebaskan bekas Perdana Menteri itu. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mampu menyediakan pembelaan terhadap 4 tuduhan salah guna kuasa berhubung program jana wibawa yang dihadapinya, kata Mahkamah Rayuan dalam alasan penghakiman bertulis yang dikeluarkan minggu lepas. Hakim Hadharya Syed Ismail berkata, tuduhan-tuduhan terhadap Muhyiddin mengandungi semua unsur yang diperlakukan untuk membuktikan kesalahan bawah Section 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Kami berpandangan tuduhan-tuduhan tersebut jelas dan tidak samar-samar, katanya dalam alasan bertulis 31 muka surat yang diterbitkan dalam talian. Pada 28 Februari, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Hadharya membenarkan rayuan pihak pendakwaan dan mengembalikan tuduhan yang sebelum ini dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Menyampaikan keputusan sebulat suara Mahkamah, Hadharya berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf dari segi undang-undang dengan berpendapat bahwa tuduhan-tuduhan tersebut cacat. Hakim-hakim lain menganggotai panel mendengar rayuan itu terdiri daripada Azmi Arifin dan S.M. Komati. Dalam penghakiman itu, Hadharya menyatakan bahwa Muhyiddin didakwa atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri dan Presiden Bersatu memenuhi unsur pertama, yaitu beliau pegawai awam. Unsur kedua, kesalahan turut disebut dalam tuduhan-tuduhan tersebut apabila mendakwa Muhyiddin menggunakan kedudukannya, katanya. Hadharya berkata, rujukan kepada suapan dan dakwaan bahwa ia diperolehi oleh Muhyiddin untuk sekutunya, yaitu Bersatu, sudah memadai untuk membentuk unsur ketiga dan keempat dalam tuduhan-tuduhan itu. Pada pendapat kami, butiran yang terkandung dalam setiap tuduhan cukup untuk memberi notis kepada responden
mengenai perkara yang mana dia didakwa katanya. Tambahnya Muhyiddin tidak mempunyai asas untuk mendakwa dia diperdayakan oleh kekurangan butiran. Justeru tiada keperluan bagi pihak pendakwaan untuk memberikan butiran lanjut tentang bagaimana kesalahan itu dilakukan, kata hakim itu. Hadharia berkata, panel hakim bersetuju dengan pihak pendakwaan bahwa cara kesalahan itu dilakukan bukanlah unsur kesalahan yang perlu dinyatakan dalam tuduhan. Section 23 kurungan 1 Akta SPRM tidak memerlukan perayuh menyatakan dalam setiap tuduhan sama ada responden membuat sebarang keputusan atau mengambil sebarang tindakan untuk menerima suapan itu, katanya. Katanya, panel juga bersetuju dengan pihak pendakwaan bahwa cara kesalahan dilakukan oleh Muhyiddin boleh dibuktikan melalui keterangan pada perbicaraan. Pada 15 Ogos tahun lepas, Hakim Jamil Husin membenarkan permohonan Muhyiddin agar tuduhan terhadapnya dibatalkan dan beliau membebaskan bekas Perdana Menteri itu. Mm-hmm.